Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya masih di channel seputar Geekcam. Di video kali ini saya akan share dan review config untuk Geekcam Nikita versi 2 ya teman-teman. Sesuai janji saya, kemarin saya sudah post di komunitas dan juga grup Facebook seputar Geekcam. Di sini saya akan share config Bijudama versi 3 ya teman-teman. Sebelumnya saya juga sudah share config Bijudama versi 1 dan versi 2. Nanti teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Jadi untuk mendukung kemajuan channel ini, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel seputar Geekcam. Oke, baik, sekarang kita lanjut. Dan ini untuk tampilan pertamanya ya teman-teman, config Bijudama versi 3. Di sini langsung aja kita masuk ke menu setelan. Oke, setelah kita masuk ke menu setelan, kita scroll paling bawah, kemudian kita pilih konfigurasi. Setelah itu langsung kita simpan. Ini bertujuan untuk memunculkan folder Geekcam dan config 7. Nanti kita simpan config yang udah kita download di folder Geekcam dan config 7 ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke file manager. Oke, setelah kita masuk ke file manager, kita cari file config yang udah kita download tadi. Seperti ini. Setelah itu kita salin ataupun kita pindahkan ke folder Geekcam. Kita cari folder Geekcam seperti ini. Kemudian kita pilih config 7. Setelah itu langsung kita tempel ya teman-teman. Oke. Setelah kita tempel, kita kembali, kemudian kita masuk lagi ke Geekcam-nya. Oke, setelah itu kita ketuk dua kali ya teman-teman di bagian samping tombol shutter ini, di bagian hitam sini. Kita ketuk dua kali, setelah itu kita pilih config-nya. Kita scroll ke bawah, ini dia. Setelah itu kita pencet tulisan kembalikan seperti ini. Oke, maka sekarang untuk config-nya sudah bisa kita gunakan ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba dulu untuk mode malamnya, astrofotografinya. Di sini untuk astronya kita pakai yang 8 detik dan AWB-nya di sini kita aktifkan supaya nanti untuk hasilnya natural ya teman-teman. Oke, seperti ini kita tapkan fokusnya. Nanti jika teman-teman kesulitan cari fokus, bisa juga kalian gunakan fokus jarak jauh seperti ini. Kalian tapkan fokus jarak jauh, nanti tinggal kalian shoot. Di sini saya pakai fokus auto ya teman-teman. Jadi di fokus auto ini kita bisa mencari fokus sendiri. Di sini saya mencari fokus di bagian yang ada cahaya sini, saya tapkan ya teman-teman seperti ini. Oke, sekarang langsung kita coba. Nah, maka di sini untuk menitnya di sini 2 menit 40 detik. Nanti kita ambil bagian 40 detik langsung kita stop ya, teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini posisi AWB-nya kita on-kan dan hasilnya di sini tidak gonjreng, cukup natural. Dan kondisi AC-nya di sini cukup gelap ya, teman-teman. Bisa kalian lihat tadi. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai 40 detik langsung kita stop ya teman-teman. Oke, langsung kita stop. Sekarang kita cek hasilnya di galeri ya teman-teman, seperti ini. Kita back. Setelah itu kita masuk ke galeri. Oke, kita cek album semua foto. Oke, seperti ini. Dan ini hasilnya yang barusan. Ini posisi AWB-nya kita on-kan dan kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya di sini cukup natural ya, teman-teman. Untuk detailnya di sini dapat. Oke, sekarang kita coba menggunakan AWB-nya kita off-kan di sini. Kita coba AWB-nya kita off-kan, nanti kita bandingkan hasilnya dengan AWB kita on-kan ya, teman-teman. Oke, di sini kita off-kan dulu AWB-nya. Untuk HDR-nya kita gunakan HDR Plus. Maaf, maksud saya di mode malamnya di sini kita gunakan AWB-nya. Di sini kita off-kan. Untuk astronya kita pakai 8 detik supaya nanti untuk prosesnya tidak terlalu lama ya, teman-teman. Di sini kita tapkan dulu fokusnya. Seperti ini. Langsung kita shoot. Oke, kita tunggu dulu untuk prosesnya.
Bisa juga nanti untuk teman-teman, jika sudah muncul hasilnya, bisa langsung di stop aja nanti. Dan ini hasilnya, misalkan AWB-nya kita off-kan, dan di sini untuk warnanya di sini lebih hidup lagi. Kita tunggu dulu, langsung kita stop. Oke, di sini untuk prosesnya sudah selesai, kita cek lagi di galeri. Dan di sini nanti akan saya sediakan dua format ya teman-teman, yaitu format JPEG dan juga format YUV. Nanti teman-teman bisa coba dua format tersebut di perangkat MediaTek dan juga Snapdragon. Di sini saya pakai Redmi Note 8 Snapdragon. Kita cek dulu album semua foto. Kita tunggu dulu prosesnya. Mungkin prosesnya agak terlalu lama ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Kita pancing dulu melalui Gcam-nya seperti ini. Kita masuk ke Gcam-nya. Kita cek hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita pancing dulu. Oke, kita tunggu dulu. Kita coba cek melalui galeri lagi ya teman-teman. Di sini memang book-nya seperti itu. Dan hasilnya belum kelihatan, tapi tadi ada beberapa foto yang saya ambil dan menggunakan AWB-nya di sini saya off-kan ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Untuk warnanya lebih bagus lagi ya teman-teman, di sini di bagian warna rumputnya di sini lebih hidup lagi. Dan sekarang kita coba tes ambil di objek lain ya teman-teman. Dan kemarin sempat juga saya ambil beberapa foto siang, nanti teman-teman bisa cek di akhir video. Oke, kita coba dulu. Di sini saya sarankan teman-teman semuanya wajib menggunakan tripod agar nanti untuk hasilnya tidak ngeblur. Oke, kita tapkan dulu fokusnya seperti ini. Langsung kita ambil. Kita tunggu dulu untuk prosesnya. Dan config Biju Dama 3 ini dibuat oleh Bang Mate Kitaru Kiyosaki ya teman-teman. Dan config ini bukan buatan saya. Oke, untuk hasilnya seperti ini bisa kalian lihat. Tidak over. Di sini untuk warnanya cukup natural ya teman-teman. Coba langsung kita stop. Oke, kita cek lagi melalui galeri ya teman-teman. Kita back. Oke, kita masuk ke galeri. Kita cek album semua foto, kita tunggu dulu. Untuk proses penyimpanannya memang di sini agak cukup lama. Atau di sini kita coba dulu menggunakan config Biju Dama 3 dan AWB-nya di sini coba kita off-kan ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, kita coba off-kan AWB-nya. Langsung kita shoot seperti ini. Di sini untuk perangkat Redmi Note 8 saya tes lancar-lancar aja ya teman-teman, di sini nggak ada bug. Nanti untuk perangkat lainnya teman-teman bisa coba sendiri. Oke, kita tunggu dulu untuk prosesnya. Nanti apabila sudah muncul hasilnya, bisa langsung kita stop. Oke, ini jika AWB-nya kita aktifkan ya teman-teman. Maka untuk warnanya seperti ini, lebih hidup lagi. Nanti teman-teman bisa nilai sendiri untuk hasilnya, bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Oke, langsung kita stop. Dan sekarang coba kita bandingkan dengan kamera bawaan ya teman-teman. Oke, kita back dulu, kita masuk ke kamera bawaan. Di sini untuk kamera bawaannya kita tes menggunakan mode malam hari. Oke, kita tunggu dulu. Dan sekarang kita cek melalui galeri ya teman-teman. Kita masuk ke galeri.
Dan ini menggunakan kamera bawaan, dan ini posisinya mode malam hari ya teman-teman. Di sini belum kesimpan untuk objek astronya, nanti saya sertakan di akhir video saja. Dan sekarang saya mau coba di beberapa objek lain, dan simak terus video ini sampai habis.